Semangat untuk belajar, semangat bersekolah, mencari ilmu dan berbakti kepada ibu-ibu. Ini yang dilakukan Satgas Yonif 323 Buaya Putih untuk bantu pendidikan di pedalaman Papua. Sina, selain melaksanakan tugas pokoknya di wilayah pedalaman Papua, Satgas Mobile Yonif 323 Buaya Putih juga melaksanakan tugas tambahan di bidang teritorial. Seperti yang dilaksanakan TK Sina, pimpinan Wadan Satgas Mayor Infirman juga turut mengabdi di bidang pendidikan dengan membantu memberikan tenaga pendidik gadik mengajar siswa-siswi SD Sina, Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Letda Cakdani selaku Pasiter Satgas mengatakan kepedulian Satgas salah satunya adalah untuk membentuk generasi penerus bangsa di pedalaman Papua melalui kegiatan mengajar di sekolah untuk memberikan pelajaran sekolah kepada anak-anak SD Sina. Selain itu juga adapun tujuan dalam mengajar tersebut dapat membantu meningkatkan motivasi dan semangat belajar generasi muda di pedalaman Papua guna meraih cita-cita ke depan. Ungkap Pasiter, pendidikan adalah instrumen yang sangat penting, dan para anak-anak di pedalaman mengalami beberapa kendala dan hambatan, salah satunya kurangnya tenaga pendidik di sekolah mereka, sehingga kehadiran anggota kami ini dapat membantu memberikan materi pelajaran umum pada murid-murid di SD Sina, ungkap Pasiter. Dalam kegiatan tersebut, dipimpin oleh Serdahulu beserta 12 anggota TK Sina menjadi tenaga pendidik gadik di SD Sina, Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Di sela kegiatan mengajar, Serdahulu menyampaikan bahwa antusias anak-anak tampak semangat dalam mengikuti pelajaran terlihat dari keakraban anak-anak bersama anggota TK Sina, Yonif 122 TS. Demikian Barat Doblang memberitakan, Selebes Magazine memang oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Mencari ilmu dan berbakti kepada ibu guru. Saya terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ayo, dadah. The best.